gue Dinda Dasupi di sini. Aduh, udah 1 tahun loh lari dari kenyataan kayak nggak muncul-muncul ya di YouTube channel kita. Tapi kali ini kita punya nama baru, namanya Ngabur. Nah, kali ini gue lagi ada di daerah Gondangdia. So, buat teman-teman yang pengen penat-penat gimana gitu di rumah, bisa ikutan banget sama kita di acara Ngabur ini. Karena kita bakalan explore Gondangdia, ada apa aja sih yang pastinya gue pengen ke salah satu kafe. Kayaknya ini jadi hidden gemnya Gondangdia. Mau tahu apa? Yuk, langsung aja. Tapi jangan lupa, don't forget to subscribe, like, and share di all channel yang lo punya, oke? Okay? Let's go Ngabur! Gue udah nyampe di Iceberg. Jadi ini tuh sebenarnya tadi kita nyari-nyari terus pengen ke salah satu kafe kan, dan ternyata tutup ya. Jadi kita nyari lagi dan ketemu deh di sini nih, Iceberg Pizza and Gelato. Nah, tepatnya tuh ada di Jalan Cikini gitu, deket banget sama stasiun Cikini. Pokoknya suasananya sih enak ya, kayak ini tuh sepi-sepi gitu, terus like in homey, rumah nenek gitu kan guys, kayak di sini tuh pojokan seru-seru gitu kan, terus ada lampu-lampu lucunya. Ini kita lagi mesen pizza, di sini tuh banyak gitu menunya, ada pizza, ada lasagna, ada spaghetti, ada gelatonya juga, dessert-dessertnya dan juga minuman-minumannya. Nah ini lagi nungguin nih mbaknya mau datang nih, tungguin ya. Udah dateng nih, udah berasa kayak di Italia ya. Tadi udah lihat proses masaknya juga kan. Tuh, gue mesennya tadi apa ya namanya ya? Lupa, nanti dikasih tahu aja ya di tulisan di bawah. Ini tuh isinya smoked beef, terus sama ada spinachnya gitu. Mantap kan? Sebelum kita makan, pastikan pakai hand sanitizer ya nggak sih? Jangan sampai kuman-kuman dari depan tuh ya ke bawah saat kita makan. Aduh. Ya, pokoknya gitu deh guys. Terus, ya kali makan pakai masker ya kan. Buka dulu nih, mohon maaf nih, lipstick masih ada apa kagak ya. Yuk, kita eksekusi aja langsung. Minum dulu ya, aus bos dari tadi. Kita masih pakai straw, gue lupa bahwa itu besok-besok sih harusnya bawa straw sendiri ya guys. Jadi soke hari ini. Ini lemon tea. Oke. Aduh, ada asam-asamnya gitu, gengs. Gede banget tuh coy pizzanya, ternyata. Wah! Ya, nggak kebawa. Set. Makan pizza tuh lebih enak pakai tangan. Jadi gue mau ambil ini sini.
sama kan? Crispy ya, Bo. Bismillah. Enak. Lagi-lagi. Wah, sumpah enak banget. Ini tuh, apa ya? Buat gue isinya tuh banyak. Kayak sumpah di sini tuh di dalam aja isinya tuh udah banyak banget. Tapi si kulit pizzanya itu tuh crispy gitu, jadi enak. Gue suka. Gimana dong? Gue suka banget sama kulit pizza yang crispy crispy gini gitu loh. Makan lagi. Bismillah. Numero uno. Gue tuh penasaran, soalnya setiap pulang kerja tuh lewat sini. Gue tuh penasaran. Coba ah sini, ternyata bagus. Dan makanannya lezat. Gak bohong, asli. Dina mana pernah bisa bohong. Gigitan lagi terakhir. Satu lagi. Keju mozzarella-nya tuh mewah. Asli banyak banget. Gak bercanda. Dan ini buat gue lumayan lah harganya ya. Worth it lah, worth it. Pokoknya lo bisa aja cek, langsung cek menunya di Iceberg. Itu ada di Pergi Kuliner atau di, ya cari aja lah di Google lah ya buat lihat menunya berapa. Tapi nanti gue kasih tahu ini harganya berapa. Kak. Dengerin tuh. Ngilir-ngilir loh. Makan lo malam-malam mesen pizza di Iceberg, oke? Betapa crispy-nya. Dengerin tuh. Pengen kan? Datengin Iceberg. Asik. Worth it banget. Gue udah selesai makan di Iceberg Gelato, pizza and gelato ini, dan gue ngerekomendasiin banget untuk teman-teman bisa datang ke sini makan pizza, cobain suasananya Italy banget, adanya di daerah Cikini. So sampai di sini aja ngabur kali ini bareng Dina Rizki and team pastinya. Don't forget to subscribe, like, and share this video di segala channel kamu ya. Oke, okay? Thank you. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Oke. Okay.